Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Okey, hari ini pertama kali kita jumpa untuk subjek matematik tingkatan 4. Saya Cikgu Faiza dan Cikgu Matematik awak. Sekiranya ada apa-apa masalah dan awak tak faham dan sebagainya, awak jangan malu, jangan segan untuk PM saya. Bila saya free tu, insyaAllah saya akan balaslah PM awak. Okey. Untuk tingkatan 4, kita nak go through kepada apa yang ada dalam buku teks. Alright? So kita tengok dekat sini. Okey. Anak-anak, ini adalah buku teks awak, Matematik Tingkatan 4 KSSM. Jadi KSSM ni adalah satu yang barulah. Alright. Untuk tingkatan 4, kita ada 10 topik. Ya, kita ada 10 topik. Dan hari ini kita nak belajar bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebenarnya topik ni taklah susah pun. Asalkan awak kena faham konsep dalam matematik, konsep yang paling penting. Supaya datanglah soalan macam mana pun, awak akan boleh jawab. Alright. So kita tengok sebelum itu, dalam buku teks kita ada simbol dan rumus, jadi saya tak nak you all abaikan. Mesti alert dekat bahagian sini. Sekiranya tak faham ke, tak ingat ke apa, kita akan merujuk simbol dan rumus yang diberi. Alright anak-anak, so kita terus kepada fungsi dan persamaan dalam kuadratik. Okey, fungsi dan persamaan dalam kuadratik. Okey, sekarang kita lihat fungsi dan persamaan kuadratik. Saya besarkan sikit supaya you all faham. Okey, saya nak alert dekat sini. Apabila dia sebut persamaan kuadratik, bila dia sebut kuadratik, maksudnya kita akan guna kuasa 2. Ya, dekat sini. Kita akan guna kuasa 2 yang tertinggi. Apa sahaja, x kuasa 2, y kuasa 2, m kuasa 2, apa sahaja di mana kuasa tertingginya adalah kuasa 2. Kemudian dalam satu pemboleh ubah, maksudnya hanya melibatkan satu unknown atau satu huruf. Contoh, contoh 5, sorry, saya nak tegur sekejap. Okey, contoh, kita tengok dekat sini. Kita diberi 5y kuasa 2 tambah 2y tambah 3. Ini adalah contoh persamaan kuadratik sebab kuasa 2 dan melibatkan satu pemboleh ubah. Yang you all kena faham. So hari ni kita nak belajar topik ni lah. Kalau kita tengok dalam buku teks kita, apa yang kita akan pelajari? Fungsi dan persamaan kuadratik. So okey, saya nak tengok kat sini sebab pelajar selalu tanya, "Cikgu, belajar penat-penat nak belajar apa ni, untuk apa?" Okey, sebenarnya fungsi dan persamaan kuadratik ini banyak digunakan dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Malahan, dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara-acara sukan seperti, saya nak you all ingat benda ni, seperti lontar peluru, hempah cakera, merejam lembing dan sebagainya. Manakala dari segi seni bina, kita sering melihat binaan melengkung, berbentuk parabola dan sebenarnya amat berkait rapat dengan konsep-konsep kuadratik. So you all boleh tengok, kalau you all pergi Putrajaya dan sebagainya, memang boleh nampak tau kubah-kubah masjid. Itu semua bentuk-bentuk yang melibatkan persamaan kuadratik sebenarnya. Alright. Kenapa saya kata perlu ingat acara sukan? Sebab saya nak bagi contoh. Katalah ini adalah kita lah orang kan. Kata dia lontar peluru. So kalau dia lontar peluru, peluru tu akan jatuh ke tanah. So kita boleh lihat, nampak tak berlakunya lengkungan. Bila dia sebut lengkungan, inilah bentuk graf fungsi kuadratik. Lengkung. Sama ada dia melengkung macam ni atau dia melengkung macam terpulang. Asalkan bentuk lengkungan. Bukan garis lurus, bukan bentuk S, bukan. No. Bentuk lengkung. Sama ada senyum ataupun masam. Asalkan you all faham. Alright.
So saya nak terus pergi dekat soalan atau apa maklumat. Okey, kita tengok sini. Mengenal pasti dan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Pertama sekali anak-anak, saya nak you all salin nota lah dalam buku awak supaya awak faham apa itu persamaan kuadratik dengan satu pemboleh ubah. Pertama sekali nota kita, saya nak you all salin. Siapa yang nak kat salin tu, you all boleh salin. Bila saya sebut persamaan kuadratik, dia mesti dalam bentuk am. Okey, maksud bila saya kata bentuk am, dia tak boleh bentuk lain. So bentuk am dia adalah AX square plus BX plus C. Kalau dia kata persamaan, mesti ada sama dengan kosong. Dan kita lihat dekat sini, kuasa 2 dia mewakili kuadratik. Kemudian pemboleh ubahnya adalah X. Manakala A, B dan C ni adalah pemalar. Maksudnya boleh apa-apa sahaja nombor. Alright. Kedua, okey, nota kita yang kedua, kita tahu dah bila bentuk graf. Tadi saya dah bagi tahu contoh macam kita baling atau lontar peluru. Okay, bentuk graf dia, okey, bila nak lukis bentuk graf, anak-anak, pertama kita mesti ada paksi. Okay, contoh saya buat paksi. Paksi X dan paksi Y. Okay, kita ada dua bentuk graf. Okey, dekat sini, okay, katalah saya buat graf. So, graf dia sama ada dalam keadaan senyum ataupun dalam keadaan masam. Okey, saya nak ingatkan awak semua. Apabila dalam keadaan senyum, macam mana kita nak tahu dia senyum? Senyum apabila nilai A-nya lebih besar daripada sifar. Maksudnya, positif. A mungkin 1. A mungkin 2, A mungkin 3, A mungkin 10 dan seterusnya. Manakala, kalau untuk graf B ni bentuk masam, so adalah A dia bernilai kurang daripada sifar ataupun negatif. So you all dah faham dekat sini. Ataupun negatif. So A nya kurang daripada sifar. A mungkin negatif 1, negatif 5 dan seterusnya. Okey, ini yang you all, awak semua kena faham dulu bentuk graf. Okey, yang ketiga, you all salin ya dalam buku nota. Okey, yang ketiga, sekarang ni saya nak patah balik kepada bentuk am, iaitu AX square plus BX plus C equals 0. Katalah contoh saya bagi 5X plus 2 tambah 4X tambah 5 sama dengan kosong. Saya nak you all kenal pasti A apa, B apa, C apa. So daripada sini kita boleh tahu A kita A mesti duduk di sebelah pemalar anun yang kuasa dia. So A kita adalah 5. So jawapan dia A 5. Seterusnya B. B kita, okey, B. B yang saya bulat ni atau saya highlight ini. So B kita adalah 4. Dan yang terakhir C kita. C kita. C adalah pemalar yang tak ada anun. Jadi C kita adalah 5. Bentuk dia. Disebabkan A ini positif, positif 5, maka bentuk yang terhasil adalah senyum. So, you all kena faham benda ni. Ha? Right, sangat mudah sebenarnya anak. Okey, kita tengok soalan B. Contoh soalan B, saya bagi. B, katakanlah negatif 2M kuasa 2 tambah N tolak 5 equal 0. So, A apa? B apa? C apa? A, negatif 2. So, negatif 2. B, walaupun M ni, sebelah M ni tak ada pemalar, tapi dia adalah 1. Dan C adalah negatif 5. Manakala bentuk yang terhasil disebabkan A itu adalah negatif, maka bentuk yang terhasil adalah masam. Okey, itu sahaja anak-anak. Sangat mudah. Okey,
bila kita tengok dua graf ni anak ya, bila dua graf ni saya nak you all faham, you all nampak. Apabila graf senyum, dia ada titik yang paling bawah. Bila titik yang paling bawah, titik ini dikenali sebagai titik minimum. Manakala bagi graf masam, dia adalah titik yang paling atas. So, titik ini dikenali sebagai titik maksimum. So, hari ini awak akan belajar nak kenal pasti selain daripada bentuk, awak juga mengenal pasti titik sama ada maksimum ataupun minimum berdasarkan bentuk graf. Paling mudah. Alright, seterusnya. Topik yang terakhir, subtopik yang terakhir. Kalau kita rujuk graf kita anak ya, bila kita rujuk graf kita, selain daripada sini, saya nak tengok sekejap, saya nak relay. Nampak tak pembaris saya? Apa-apa sahaja graf ini, dia mesti ada paksi simetri. Paksi simetri ini adalah terletak pada titik maksimum atau minimum. Contoh, saya guna warna biru lah. Okey, graf A, dia mempunyai titik minimum sebab titiknya adalah di bawah. Jadi, inilah paksi simetri. So, you all faham lah ya. Ni adalah paksi simetri. Saya nak awak nampak hari ni paksi simetri macam mana. So, ini adalah paksi simetri. Bila kita sebut paksi simetri, maksudnya dia membahagi lengkung itu sama banyak. Dia membahagi lengkung itu sama banyak. Dan manakala kalau kita tengok B pula, dia ada titik apa ni? Titik maksimum sebab dia paling atas. Jadi paksi simetri dia adalah pada titik maksimum. So lebih kurang macam ni lah. Sebab saya ni melaka je, tapi saya nak you all faham benda ni. Saya nak you all faham benda ni. Okey, selain daripada kita nak lukis paksi simetri pada graf, kita boleh juga mencari nilai paksi simetri melalui formula. Okey, yang ni kena hafal. Formula dia adalah X sama dengan negatif B per 2A. Cikgu, kenapa X? Kenapa X? Sebab dia menyentuh paksi simetri ni pada paksi X. Kenapa X? Kenapa dia tak letak Y? Sebab dia tak potong lengkung itu pada paksi Y. Sama juga B. B, tengok B. B ni paksi simetri dia di sini. So, paksi simetri okay, so kita mesti ada X sama dengan negatif B per 2A. Kenapa X? Tengok, dia menyentuh di sini ya nak, menyentuh pada paksi X. So, sangat mudah, sangat senang. Alright, sekarang saya nak kita patah balik pada contoh tadi. Okay, saya tambah lagi satu soalan. Okay, selain daripada kita nak kenal paksi A, B dan C, kita nak mencari paksi simetri. Paksi simetri. Ingat ya, bila saya sebut paksi simetri, dia mesti menggunakan X sama dengan negatif B per 2A. So, untuk soalan atas, negatif B kita 4 per 2A kita adalah 5. So, jawapan kita adalah negatif 4 per 10 samalah juga dengan negatif 2 per 5. Okey, jelas ya? Sangat mudah. Awak tulis dulu formula, kemudian awak masukkan nilai. Okey, kita tengok soalan B. Okey, so kita sambung. Kita tengok bahagian B ni. Okey, sekarang kalau kita nak mencari paksi simetri. So, paksi simetri mesti kena tulis apa? X sama dengan. Kenapa? Sebab dia menyentuh paksi X. So, negatif B per 2A. So, maksudnya kalau negatif B, negatif B kita bernilai 1 per 2A. 2 tempat A digantikan dengan negatif 2. So, you all selesaikan. You all akan dapat apa ni?
Sebenarnya dua darab negatif 2 you dapat negatif 1 per negatif 4 kan. So bila selesaikan akan dapat okay, 1 per 4. Okay, hashtag. Alright, so Ana, itu sahaja perkongsian kita atau perkongsian saya untuk bab 1. Dan kita akan jumpa lagi untuk next class. Jadi saya harap awak faham hari ini. Kita belajar dari segi pertama sekali kita belajar tentang bentuk am. Kemudian kita belajar tentang bentuk graf. Kena ingat graf itu bentuk apa. Kemudian kita belajar juga titik maksimum dan minimum, ya, titik maksimum dan minimum. Dan akhir sekali kita belajar bagaimana menentukan faksi simetri. Okay, so itu saja. Jumpa lagi next class. Bye. Assalamualaikum.